Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan beberapa bulan sebagai bulan-bulan yang agung dan mulia untuk kita memperbanyak amal soleh di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk melipat gandakan pahala ketika kita menggunakan dan memanfaatkan dengan baik bulan-bulan yang mulia tersebut. Di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih 4 bulan di antaranya sebagai bulan yang lebih mulia, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah haramkan, yaitu Allah muliakan. Allah haramkan kita berbuat kezaliman di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan orang-orang memulai peperangan di dalamnya. Salah satu tafsir dari penafsiran para ulama dalam tafsir-tafsir mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas, kata Allah, "Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Itulah agama yang lurus. Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut, kata para ulama kita, di dalam 12 bulan dan lebih khusus lagi di dalam 4 bulan yang Allah muliakan tersebut. 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari 4 bulan tersebut, jemaah sekalian, hari-hari yang paling mulia adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang insya Allah mulai dari maghrib hari ini kita masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari maghrib hari ini kita masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah. Dengan terbenamnya matahari pada hari ini, berarti kita telah masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk berjumpa dengan hari-hari mulia tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkannya dengan baik, mengisinya dengan amalan-amalan soleh sebagaimana yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang mulianya hari-hari tersebut. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang 10 hari mulia ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara fungsi orang-orang pergi beribadah haji, di antara keutamaan yang mereka dapatkan adalah agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat duniawi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Dan tidak lupa juga, kata Allah, agar mereka senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari yang telah diketahui. Ayyama ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui tersebut, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, begitu juga dengan Mujahid, murid beliau, salah satu murid beliau, dan para ulama tafsir secara umum, mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ayyama ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui, adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Begitupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "Wal fajri wa layalin 'ashrin," demi waktu fajar
dan demi 10 malam, maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan ini adalah pendapat yang paling kuat, bahwa yang dimaksudkan dengan 10 malam yang ada di dalam surat Al-Fajr adalah 10 hari dari bulan, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bahkan jemaah sekalian, para ulama kita mengatakan, jika dilihat dari siang hari, maka tidak ada hari-hari yang termulia dalam hitungan satu tahun melebihi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Namun jika dilihat dari malam hari, maka tidak ada yang lebih mulia daripada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Jemaah sekalian, lalu apa keutamaan 10 hari ini? Selain daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan tentang keutamaan khusus dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka sudah sangat cukup untuk kita dua ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang kami bacakan tadi menunjukkan keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hal itu di dalam Al-Quran kecuali menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi jika kemuliaan tersebut ditambah dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari pun di dunia ini di mana amalan-amalan soleh yang kita lakukan pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Tidak ada satu amalan pun yang bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, jemaah sekalian. Para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka yang tahu persis bahwasanya amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fi sabilillah, pada saat mereka mendengarkan hadis tersebut dibacakan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, maka mulailah mereka bertanya kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bahkan jihad di jalan Allah wahai Rasulullah. Artinya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kalah dengan orang yang beramal ibadah di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah wahai Rasulullah. Artinya orang yang berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah atau 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada orang yang berjihad wahai Rasulullah. Artinya orang yang sholat di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad wahai Rasulullah. Orang yang bersedekah, orang yang baca Al-Quran, orang yang beramal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai daripada jihad wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kalah keutamaannya. Lebih Allah cintai orang yang berpuasa di 10 di 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah daripada orang yang berjihad. Lebih Allah cintai orang yang baca Al-Qur'an di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah daripada orang yang berjihad. Lebih Allah cintai orang yang memperbanyak amal soleh, amal kebaikan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah daripada orang yang pergi berjihad. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bisyai', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang yang pergi berjihad, dia membawa dirinya dan harta bendanya dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, artinya dia mendapatkan mati syahid dalam jihadnya, maka itu lebih afdol. Tapi jika ada orang yang pergi berjihad namun dia masih selamat dan kembali dalam kondisi yang selamat, orang yang membaca Al-Quran di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih afdol dan lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah dan amalan-amalan soleh lainnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika mereka melakukannya di 10 awal Dzulhijjah daripada orang yang pergi berjihad di luar dari bulan Dzulhijjah dan dia tidak mendapatkan mati syahidnya. Jemaah sekalian, hadis ini sangat jelas untuk kita dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang sahih, memberikan informasi kepada kita bahwa amalan-amalan soleh apapun yang kita mampu lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya telah katakan tadi bahwa insyaallah untuk tahun ini mulai dari terbenam matahari pada hari ini kita sudah masuk 1 Dzulhijjah insyaallah. Lalu amalan-amalan apa yang perlu kita lakukan jemaah sekalian? Selain dari kewajiban-kewajiban yang memang harus kita jaga, salat wajib harus kita jaga dan perkara-perkara wajib lainnya. Selain daripada itu, kata para ulama kita, kita juga berusaha untuk bisa melaksanakan puasa di 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena tanggal 10 diharamkan kita berpuasa, karena itu adalah hari Idul Adha, hari raya, haram untuk kita berpuasa. Dan 3 hari selanjutnya yaitu ayyamut tasyrik, 11, 12 dan 13. Tapi di 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini sangat dianjurkan kita untuk menjaganya dengan berpuasa. Karena disebutkan dalam riwayat Nabi SAW dari sebahagian istri Nabi SAW bahwasanya beliau menjaga 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dengan berpuasa. Dan berpuasa termasuk amalan soleh yang Nabi sebutkan secara umum dalam hadis beliau tadi. Maka hendaklah jemaah sekalian, jika kita memiliki kemampuan dan kesehatan, jika kita memiliki waktu luang dan mungkin tidak terlalu sibuk melakukan berbagai macam aktivitas, kita mampu untuk berpuasa, maka berpuasalah mulai esok hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9, itu puncak dari puasa yang sangat dianjurkan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jika kita tidak mampu atau misalnya kita memang tidak ingin untuk berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka paling tidak kita menjaga Senin dan Kamisnya jika kita mampu untuk melakukannya. Dan jika itu pun kita tidak mampu, maka jangan tinggalkan berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah, di mana Nabi alaihi salatu wasalam ditanya tentang keutamaan dan pahala orang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Nabi katakan, ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Aku berharap kepada Allah puasa Arafah itu dapat menjadi sebab dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah dan setahun yang akan datang diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari berpuasa, 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat, apakah dosa yang diampuni ini adalah dosa-dosa kecil saja atau masuk di dalamnya dosa-dosa besar juga. Sebahagian para ulama memandang karena Nabi mengucapkan secara umum dosa diampuni selama 2 tahun, maka maksudnya adalah dosa besar dan dosa kecil. Dan sebahagian besar para ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil saja, karena dosa besar harus diikutkan dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, bagi kita para pendosa seperti diri saya dan kepada kita semuanya, tidak terlalu penting apakah dosa besar atau dosa kecil yang diampuni. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang Nabi perintahkan tersebut. Karena sudah diampuni saja dosa-dosa kecil, itu sudah sangat membahagiakan buat para pendosa seperti kita jemaah sekalian. Oleh karena itu, marilah kita jaga puasa ini, terutama di 9 Dzulhijjah nanti, berpuasa dengan mengharapkan pahala dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang dia dianjurkan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk kita melakukan amalan-amalan soleh, maka Nabi mengatakan fa akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid.
maka perbanyaklah di hari-hari tersebut untuk bertahlil la ilaha illallah, untuk bertakbir Allahu Akbar, dan untuk bertahmid alhamdulillah, yang kemudian dikumpulkan oleh para ulama kita dengan lafaz-lafaz takbir yang biasanya hanya kita dengarkan pada malam hari raya atau pada hari rayanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu jemaah sekalian, kita harus perbanyak ucapan itu. Dan kemudian para ulama menyebutkan, takbir ini ada yang dinamakan dengan takbir yang mutlak dan ada yang dinamakan dengan takbir yang muqayyad. Takbir yang mutlak, sejak terbenamnya matahari di hari terakhir Dzulqa'dah, yaitu hari ini, sampai dengan terbenamnya matahari di hari 10 atau 13 Dzulhijjah, kita perbanyak takbir tersebut. Sebelum sholat, setelah sholat, dimanapun kita berada, sedang berkendaraan, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita dianjurkan untuk memperbanyaknya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Abdullah ibn Umar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, jika telah masuk satu Dzulhijjah, maka mereka akan keluar pergi ke pasar-pasar, kemudian mereka bertakbir untuk mengingatkan manusia dan masyarakat agar kemudian bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak takbir. Adapun takbir yang terikat muqayyad adalah diawali sejak setelah solat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan setelah solat asar pada tanggal 13 Dzulhijjah, dan itu hanya dilakukan setelah melaksanakan solat-solat wajib saja. Terikat setelah melaksanakan solat-solat wajib saja. Tapi takbir yang mutlak dilaksanakan kapan saja, di mana saja, di tempat-tempat yang diperbolehkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah jemaah sekalian, karena kata para ulama kita, di antara sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia di zaman ini adalah memperbanyak takbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Perbanyaklah jemaah sekalian, dengan harapan semoga semua ucapan-ucapan takbir itu lebih Allah cintai daripada jihad sekalipun yang tidak membawakan mati syahid. Selain daripada dua amalan yang telah kami sebutkan tadi, para ulama juga menyebutkan amalan haji. Tentu bagi kita yang tidak berhaji pada tahun ini, namun kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti mengundang kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci yang mulia tersebut. Namun jemaah sekalian, jika di antara kita pada tahun ini tidak pergi berangkat haji, maka sesungguhnya azam dan niat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga akan membawakan kita pahala orang yang berhaji. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamila. Barang siapa yang telah berniat, bertekad yang kuat, berkeinginan yang sungguh-sungguh ingin melaksanakan satu amalan ibadah, satu kebaikan, tapi ternyata dia tidak mampu untuk melaksanakan amalan kebaikan tersebut, maka Allah akan tuliskan di sisinya untuk hamba itu satu pahala kebaikan yang sempurna. Kata para ulama kita ketika menjelaskan hadis ini, kata mereka, di antaranya orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan dibuktikan tekad dan niat mereka dengan mulai menabung misalnya. Mereka sudah punya niat yang kuat, ditunjukkan dengan mereka sudah mulai menabung dan seterusnya, tapi ternyata qadarullah mereka tidak bisa berangkat juga karena misalnya biayanya tidak cukup, atau mungkin mereka belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat. Tapi sungguh niat dan azam, tekad yang kuat tersebut, keinginan yang kuat itu telah menjadikan hamba itu mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dituliskan seakan-akan dia telah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Maka jemaah sekalian, keberadaan kita, ketidakberadaan kita di sana bukan menjadi penghalang untuk niat kita tetap berada bersama dengan jemaah haji yang ada di sana. Maka niatkanlah yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan itu untuk kita. Dan kemudian jemaah sekalian, banyak amalan-amalan lain yang juga disebutkan oleh para ulama, dan di antara yang terpenting adalah sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah, para ulama kita menganjurkan kita untuk benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan taubatan nasur, dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan harapan orang yang diampuni oleh Allah, maka dialah orang yang akan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan terbaik di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Artinya, jika kita tidak mendapati diri kita semangat untuk melaksanakan amalan-amalan terbaik di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka tanyakan, bisa saja ada dosa-dosa kita yang menghalangi kita dari amalan-amalan soleh itu, dan perlu untuk kita segera meminta maaf dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan Allah memudahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan terbaik di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini.